bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan kajian الدروس النفيسة في بيان متممة الأجرمية. فصل الحروف المشبهة بليس. Huruf-huruf yang menyerupai laisa. Ini laisa termasuk saudara dari kana wa akhwatuha, yang merafakkan isim dan menasabkan khobar. Laisa termasuk fi'il naqis. Di sana ada beberapa huruf yang serupa dengan laisa dalam hal makna dan amal. Bedanya laisa fi'il, dan ini adalah huruf. Kesamaannya maknanya sama, nafi, maknanya tidak begitu ya, dan amalnya sama, merafakkan isim, menasabkan khobar. Nah, bedanya lagi laisa beramal tanpa syarat, sedangkan huruf-huruf yang menyerupai laisa beramal dengan persyaratan. Barakofikum. Nah, kita kaji tentang al-huruf al-musyabbah bilaisa. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa ambal huruf al-musabbahatu bilaisa fa arba'atun, ma, wala, wa in, walata. Adapun huruf-huruf yang menyerupai laisa ada empat: ma, la, in, dan lata. Fa'amma ma fata'malu amala laisa indal hijaziyin. Adapun ma beramal seperti laisa menurut orang-orang Hijaz. Bisyarti alla taqtarina bi'an wa alla yaqtarina khobaruha bi'illah wa alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa la ma'mulu khabariha ala ismiha illa idza kana al ma'mulu dharfan aw jaran wa majhuran, dengan syarat tidak diiringi dengan in. Ini yang betul, bukan an tapi in. Allah taqtarina bi'in. Dan khobarnya tidak diiringi dengan illah. Khobar tidak mendahului isimnya.
Ma'mulul khobar tidak mendahului isimnya, kecuali jika ma'mulnya berupa dharaf atau jar majrur. Fal mustawfiyatu lisyurut nahwu ma zaidun dhahiba wa kaqawlihi ma hadha basyara ma hunna ummahatihim. Contoh yang memenuhi semua persyaratan, ma zaidun dhahiban, zaidun isimnya ma, dhahiban khobarnya. Ma hada basyaran, hada isimnya ma, basyaran khobarnya. Ma hunna ummahatihim, hunna isimnya ma, ummahatihim khobarnya. Fa inik taranat bi'in, batola amaluha nahu ma in zaidun qaim. Jika diiringi dengan in, maka amalnya batal. Contoh ma in zaidun qaim, zaidun mubtada qaim khobar, ma tidak beramal seperti laisa. Wa kada iniktarona khobar wa bi'illah, demikian pula kalau khobarnya diiringi dengan illah, maka in maka ma tidak beramal. Nahwa ma muhammadun illa rasul, muhammad mutada rasulun khobar, ma tidak beramal karena khobarnya diiringi dengan illah. Wa kada in taqaddama khabaruha ala ismiha nahuma qaimun zaidun, demikian pula jika khabarnya mendahului isimnya, maka tidak beramal. Contoh qaimun mubtada khabar, zaidun mubtada. Au taqaddama ma'mul khabar, atau ma'mul khabar mendahului isimnya, maka ma tidak beramal. Nahu ma ta'amaka zaidun akilun, ta'amaka maf'ul bih, namanya ma'mulul khobar karena ambilnya ialah khobar yaitu akilun. Zaidun mubtada akilun khobar, ta'amaka maf'ul bih, ma'mul ambilnya ialah akidun khobar, maka disebut ma'mulul khobar karena mendahului isimnya, maka ma tidak beramal. Fa'inkana dorfan nahu ma'indaka zaitun jalisan au jaran wa majruran nahu ma'fiddari zaitun jalisan lam yabtul amaluha. Tapi kalau ma'mulnya itu berupa dharaf seperti ma'indaka zaidun jalisan atau berupa jar majrur seperti ma'fiddari zaidun jalisan, maka amalnya ma tidak batal. Zaidun isimnya ma, jalisan khobar. Wa banu tamimin la ya'malunaha wa inistawfatis syurut al-madkurah. Bani Tamim menganggap ma tidak beramal seperti laisa, sekalipun semua syarat yang disebutkan terpenuhi, maka tidak beramal. Wa ammala fa ta'malu amal laisa aydan indal hijazin faqad bi syarat al-mutaqaddimah fi ma. Adapun la, maka bisa beramal seperti laisa menurut adina hujah saja dengan syarat-syarat yang telah lewat pada ma. Wa tazidu bi syartin akhar, ditambah dengan syarat yang lain. Wa huwa ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, itu syarat yang menjadi tambahannya ialah isim dan khabarnya sama-sama nakirah. Nahu la rajulun afdala minka wa aktsaru amaliha fi syi'r. Nah, contohnya la rajulun afdala minka. Rajul isimnya la, afdala khabarnya.
Wa aktsaru amaliha fi syi'ri. Kebanyakan amalnya dalam syair. Wa amma in annafiyah fa ta'malu amala laisa fi lughati ahli al-'adiyah. Bisyurat al-madhkura fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifatan aw nakiratan. Adapun innafiyah, maka bisa beramal seperti amalnya laisa menurut bahasa penduduk wilayah al-'adiyah dengan syarat-syarat yang disebut pada ma. Hanya saja isim dan isimnya na'am boleh ma'rifat, boleh nakirah. Nahu in zaidun qa'iman. Wa sumi'a min kalamihim, didengar dari ucapan orang-orang ahlul aliyah, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ahadun isimnya, in khairan khabarnya. Wa amma lata fa ta'malu amala laisa bi syarti ay yakuna ismuha wa khabaruha bi lafdhil hin. Adapun lata, maka beramal seperti laisa dengan syarat isim dan khabarnya menggunakan lafaz hin. Bi ay hudafa ismuha wa aw khabaruha, dengan membuang isim atau khabarnya. Wal ghalibu hadful ismi, tapi yang sering membuang isimnya. Nahu fanadau wala tahina manasin, hina manasin khobar, isimnya dibuang. Ayilaisal hinu hina firar. Wa quri'a wala tahinu manasin, hinu dirafa, berarti jadi isim, khobarnya dibuang. Al anal khobar mahduf, yakni khobarnya dibuang. Ayilaisa hina firarin, hinu firarin, hina lahum. Naam. Tapi pembahasan tentang al-huruf al-musyabbah bilaisa fihi masail, ada beberapa permasalahan yang harus kita pelajari. Al-mas'alatul ula, al-huruf al-musyabbah bilaisa ya hurufu naf'in ta'malu amalaha wa tu'addi ma'naha wa hiya ma la in la ta. Huruf-huruf yang menyerupai laisa adalah huruf-huruf nafi yang beramal seperti laisa dan bermakna seperti laisa, meliputi ma, la, in, dan lata. Jadi al-huruf al-musabbah bilaisa itu adalah semuanya huruf nafi, ya. Mah nafiyah, la nafiyah, in nafiyah, la tah nafiyah. Al-mas'alatu al-thaniyah, wajhu musyabahatiha bilaisa min haythu al-naf'yu wal-jumudu wal-tukhulu al-jumal al-ismiyah. Bentuk kemiripan huruf-huruf tadi dengan laisa, yakni sama-sama mengandung arti nafi, kemudian sama-sama masuk pada jumlah ismiyah. Watazidumma di amrin robi, cuma menyerupai laisa. Naam, dengan tambahan penyerupaan yang keempat, wahya ziyadatul ba' fi khobariha, yakni khobarnya ada tambahan ba' za'idah, sama seperti laisa.
nahu wa mallahu bi ghafirin amma ya'malun. Allahu isimnya ma, bi ghafirin khobarnya ada ba zaidah. Faya aktsaru syibhan bilaisa min akhwatiha. Ma paling mirip dengan laisa dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Jadi di antara empat huruf tadi, ma, la, in, lata, yang paling mirip dengan laisa adalah ma. Walidzalika kanat aktsaru amalan min ghairiha. Oleh sebab itulah ma paling banyak beramal seperti laisa daripada saudaranya yang lain. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Yustaratu fi amali ma arba'atu syurutin. Itu enggak usah pakai lam ya, dihapus itu. Langsung aja arba'atu syurutin. Yustaratu fi amali ma arba'atu syurutin. Ma beramal seperti laisa dengan empat persyaratan. Al-awwal alla taqtarina bi'in. Yang pertama, ma tidak diiringi oleh in. Atsani alla yaqtarina khabaruha bi'illah. Khabarnya tidak boleh diiringi oleh illah. Atsalis alla idza qaddama khabaruha 'ala ismiha. Yang keempat, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ar-rabi alla yataqaddama ma'mulul khobar ala ismiha. Khobar, ma'mulul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Illa idza kana al-ma'mulu dharfan aw jaran wa majhuran. Kecuali kalau ma'mulnya berupa dharf atau jar majhur. Nahwu ma zaidun dhahiban. Zaidun isimnya ma, dhahiban khobarnya. Wa qawlihi ta'ala ma hada basharan, hada isimnya ma, basharan khobarnya. Ma hunna ummahatihim, hunna isimnya ma, ummahatihim khobarnya. Naam. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Innama la ta'malu hadal amal illa fi lughati ahli al-hijazi, walidhalika tusamma bil hijaziyah. Wa amma banu tamim fa yuhmilunaha mutlaqan walidhalika tusamma bitamimiyah al-muhmalah. Ma dengan syarat-syaratnya tadi bisa beramal seperti laisa hanya pada bahasa al-Hijaz. Oleh sebab itulah ma yang beramal seperti laisa disebut ma al-hijaziyah. Adapun Bani Tamim, mereka menganggap ma tidak beramal seperti laisa secara mutlak. Oleh sebab itulah di kalangan Bani Tamim ma tadi disebut ma tamimiyah al-muhmalah. Nah, jadi antara Ahlul Hijaz dan Bani Tamim ini memang beda bahasa dan dialeknya ya. Di antara dua kabilah ini yang paling fasih ialah bahasa Ahlul Hijaz. Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka ya. Dalam masalah ma, Ahlul Hijaz berpendapat bisa beramal seperti laisa dengan empat syarat yang disebutkan tadi, sehingga mereka memberi nama dengan ma al-hijaziyah. Adapun Bani Tamim mengatakan ma tadi enggak beramal seperti laisa secara mutlak, walaupun empat syaratnya terpenuhi semua enggak peduli, ma enggak boleh beramal seperti laisa, enggak ada huruf yang beramal seperti laisa itu, enggak ada menurut Bani Tamim. Sehingga ma mereka namakan dengan ma at-tamimiyah al-muhmalah. Muhmalah itu enggak beramal ya. Ma punya Bani Tamim yang tidak beramal ya. Nah,
Taib. Al-mas'alatu al-khamisah. Ta'malullah hadal amala qalilan bisyuruti al-mutaqaddimati fima. Untuklah bisa beramal seperti laisa, hanya saja sedikit ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan pada ma, itu tidak boleh diiringi dengan in, khobarnya tidak boleh diiringi oleh illah, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya, ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya kecuali jika berbentuk dhorof atau jar majrur. Wa yazidu bi syartin akhar, dan ditambah dengan satu syarat yang lain, wa huwa ayyakuna ismuha wa khabaruha nakiratain, isim dan khabarnya harus sama-sama nakirah. Jadi la bisa beramal seperti laisa dengan empat syarat ditambah satu syarat, berarti lima syarat ya, isim dan khabarnya sama-sama nakirah. Nahwa la rajul ya, la rajulun afdhala minka, rajulun isimnya la, afdhala khabarnya. Naam. Al-mas'alatu as-sadisa, ta'marula amala laisa indal hijazijina faqad. La beramal seperti laisa menurut ahli nahwu Hijaz saja. Nah, Bani Tamim enggak mengamalkan. Jangankan la, ma saja yang lebih banyak tampil dalam kalam Arab, yang syarat-syaratnya dijadikan rujukan bagi saudaranya yang lain, Bani Tamim tidak menganggapnya beramal seperti laisa, apalagi la. Ya, nah, yang cuma ikut-ikutan mah, ya, biasa tu, apa gak dianggap lagi? Yang menganggapnya cuma alul hijaz. Wa aktsaru amaliha fi syi'r, kebanyakanlah beramal seperti laisa dalam syair-syair. Itulah sebabnya dibilang beramal seperti laisa qalil, ya, jarang. Karena sering tampilnya di syair-syair, nadom-nadom. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah, in an-nafiyah ta'malu amal laisa fi lughatil aliyah bisyurut al-mutaqaddimah fima sawa'un kana semua ma'rifatan aw nakiratan. In nafiyah, beramal seperti laisa menurut bahasa orang-orang aliyah dengan memenuhi semua syarat yang ada pada ma, baik isimnya ma'rifat maupun nakirah. Jadi in beramal seperti laisa dengan empat syarat ya, tidak boleh diiringi dengan in, tidak boleh diiringi dengan khobarnya, tidak boleh diiringi dengan illah, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya, ma'mul khobar tidak boleh mendahului isimnya. Nah, isim dan khobarnya boleh ya, ma'rifat boleh pula nakirah. Nahu in zaid, naam in zaidun qa'iman, ini salah tulis ya, yang betul in zaidun qa'iman. Zaidun isimnya, in qa'iman khabarnya. Wasumi'a min kalamihim, didengar dari perkataan mereka yaitu alul adiyah, in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Ahadun isimnya in, khairan khabarnya in. Al-aliyah ya ma fauqa najdin ila arbitihama wa ila ma war'a makkah wa ma walaha. Penduduk aliyah ialah penduduk yang ada di dataran tinggi Najd sampai ke daerah Tihama, sampai ke belakang wilayah Makkah dan sekitarnya, namanya ahlul aliyah. Taib. Al-mas'alatu as-samina, ta'malu la ta'amala laisa bisyartain,
Lata beramal seperti Laisa dengan dua syarat. Al-awwal ayyakuna smuha wa khabaruha min asma'iz zaman kahin wa sa'ah wa nahwihima bihaitu yakuna bilafzi wahid. Isim dan khabarnya lata beramal seperti Laisa dengan dua syarat. Yang pertama, isim dan khabarnya berbentuk isim zaman seperti khina dan sa'ah atau semisalnya. Artinya baik isim dan khabarnya lafadznya sama, sama-sama khin, sama-sama sa'ah ya. Atsani ayyakuna ahaduhuma mahdhufan wal ghalibu hadful ismi. Salah satu dari isim dan khabarnya harus dibuang, enggak bisa kumpul bareng. Salah satunya harus dibuang. Kebanyakan isim yang dibuang. Nahu fanadau wala tahina manasin. La tahina manasin. Khina dinasab berarti khabar. Isimnya dibuang. Ala anna ismul mahdhuf ay la talhinu khina manas. Wa qara'a Isa ibnu Umar. Isa ibnu Umar membaca wala tahinu manasin. Khinu di rafa berarti jadi isimnya lata, berarti khobarnya dibuang. Al-anal khobar makhtuf wahya kiraton syahadah, di bacaan yang ganjil, bacaan yang muktabar, yang merupakan bacaan jumhur ahlul kiraah, di bacaan nasab wala tahina manasin. Al-mas'alatu at-tasiyah lata asluhah la thumma zidat ta athaniyah lil mubalaghah. Jadi lata itu asalnya ialah la ditambah dengan ta ta'nis lil mubalaghah, sehingga maknanya sama dengan la. La tidak, lata juga tidak. Bagaimana kabar Bani Tamim? Tabah tidak noleh lagi ya. Lata enggak dianggap beramal seperti Laisa. Intinya itu Bani Tamim tidak mengakui adanya huruf yang beramal seperti Laisa. Ya. Nah. Memenuhi syarat atau tidak bagi Bani Tamim, tidak ada huruf yang beramal seperti Laisa. Yang ada cuma huruf nafi saja. Al-mas'alatu al-asirah i'lam anna sibawai nassa ala ala anna lata ya, pakai anna habis huruf cer mesti anna ya, ala anna lata ini hamzanya diganti ke atas ya. La ta'malu illa filah dilahin. Ketahuilah si bawai menetapkan bahwasanya lata tidak boleh beramal kecuali dengan menggunakan lafadz khin, lafadz yang lain yang menunjukkan arti isim zaman enggak boleh, harus khin. Waqal ibn Syam la ta'malu illa bil khin bi kathrah wa fis sa'ati wal awan bi killah wa hadha was sahih wallahu ala. Ibn Syam berkata lata tidaklah beramal kecuali dengan menggunakan lafadz khin, itu kebanyakan, tapi bisa beramal pada lafadz sa'ah atau al-awan, artinya sama waktu, tapi cuma sedikit. Inilah pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam. Jadi untuk lata isim dan khobarnya harus dengan lafadz khin ya, menurut si bawai. Menurut yang lain boleh khin, boleh isim-isim zaman yang artinya waktu, sa'ah atau awan. Nah, dan itu adalah pendapat yang benar, pilihan Ibn Syam rahimahullah. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-huruf al-musabbaha bilaisa. Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba berusaha membayar
istilah syar'inya disebut dengan tanwin. Apa makna jumud? Jamid, jamid ya. Laisa itu termasuk fi'il jamid. Naam. Jadi laisa itu maknanya nafi, terus dia adalah termasuk fi'il jamid. Kemudian masuk pada jumlah ismiyah. Nah. Barakofikum. Jumud maknanya apa ini? Jamid. Baik, cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang af'alul muqarabah atau qada wa akhwatuha. Jazakum khair atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Banyak-banyak merajaah ya. Insyaallah Kamis kita imtihan ya. Materinya mubtada, khobar dan kana wa akhwatuha. Nah, semoga Allah taala memberi barokah ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.